Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rakan media yang amat kita hargai. Kita telah masuk ke fasa lain ya. Sekali ini, sebelum ini, di kerajaan sebelum ini, hari ini kita panggil rakan-rakan kita untuk membantu kita kerana kita dihujani berbagai-bagai pertanyaan kebelakangan ini dalam 2-3 hari ini especially. Jadi kita panggil sebenarnya PC kali ini kerana pada kita ini melibatkan perkara yang amat-amat penting. Kita dihujani berbagai pertanyaan. Jadi kita nak share lah pasal kita tak nak perkara ini mungkin terlepas pandang ya. Jadi kita mohon rakan media seperti biasa tolonglah war-warkan keadaan kita hari ini bagi membolehkan rakyat dibela. Okey, bersama-sama saya kali ini adalah di yang pretty lady ini adalah Dr. Manimala, Doctor and Statistician. Okey. Yang ini Doctor, Brother Selva, a lawyer. So we have lawyer, we have doctors, we have Mike is economist. We are talking about economy also a bit, yeah. This is Dato' Asri. Dato' Asri is a researcher, very hardworking researcher that has been with us for many years. And we hope today's PC could bring about some improvement to whatever that we are facing. Yeah, improvement meaning, you know, we need this thing to be solved. First of all, kita mulakan PC ini. Saya nak ucapkan to record my ucapan tahniah kepada kerajaan baru ya. Dan kita rakyat semua mengharapkan perubahan kepada keadaan yang ada selama ini bertahun-tahun yang kita dapati amat merunsingkan kita ya. Kita lihat amat merisaukan kita. Jadi yang terkini ya, yang terkini adalah kita melihat ataupun kita mendapat maklumat dan aduan daripada orang ramai dan organisasi berkaitan isu perbelanjaan pengurusan COVID-19 yang dikatakan telah menggunakan wang rakyat sebanyak 600 bilion ya. 600 bilion yang telah juga dibawa oleh berbagai pihak. Ini bukan kita ya, kita satuan kecil, kita cuma membawa perkara ini ke hadapan untuk mendapat perhatian, terutama Perdana Menteri baru kita ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk menyatakan kepada beliau yang kita amat risau. NGO ini amat risau terhadap apa yang berlaku hari ini ya, yang sebelum ini. Dan kita sudah tentu tidak mahu perkara seperti ini langsung lagi berlaku. Tak mahu langsung. Jadi kita kumpulkan juga setengah-setengah laporan sebelum ini sehingga Dr. Mahathir sendiri pun telah menyebut dana 600 bilion. Ini satu benda yang tak masuk akal. Sebenarnya langsung tak masuk akal, macam mana nak belanja banyak ini. Mungkin boleh tanya doktor ke ataupun apa-apalah siapa-siapa ke ini, Mike ke atau lawyer sini ke yang mungkin boleh beri pendapat. Pasal kita pun bertanya. Tapi hari ini kita nak bawa secara rasmi ke hadapan untuk perkara ini dipandang secara amat serius. Ya, amat serius supaya perkara ini tidak langsung berlaku lagi. Tentu di Malaysia dan di tempat lain pun. Pasal kita, we are a global village at the end of the at the end of the day, you know, we anything that happens to our friend could also affect us, yeah. So mungkin juga
kita nak kongsi? Mungkin Datuk nak mention anything before kita? Okay. Jadi isu dia tidak besar. Itu dah saja isu dia yang kita rasa perlu ditangani, perlu diberi perhatian sebaik mungkin ke arah menubuhkan suruhan diraja. RCI ya. Jadi itu yang kita mahu. Kita mahu perjalanan kita sekarang ini perlulah di landasan yang lebih serius, lebih baik dan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Jadi kita harap rakyat Malaysia juga dapat bersama kita ya. Kita sebenarnya kita buat kerja macam ni, PPIM pun banyak kena marah, yang dimaki macam-macam pun ada, tak tahulah cyber trooper ke whatever. We have been accused of many things, but certainly we don't have any interest, especially in this 600 billion thing. No interest at all. I mean, we don't even really know. Yeah, so mungkin you want to say something first. Yeah, Dr.